Warga Jalan Batara, Kelurahan Boting, Kecamatan Wara, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan, menyambut peringatan proklamasi RI ke-71 sangat meriah dengan pesta rakyat. Ketua Panitia Kegiatan John Tikara menyebutkan, berbagai perlombaan diadakan warga Jalan Batara untuk meramaikan HUT proklamasi RI ke-71, seperti lomba lari karung, tangkap bebek, panjat pinang, lomba makan kerupuk, lomba bola terong, dan tak kalah menariknya lomba gendong istri. Wali Kota Palopo HM Judas Amir bersama Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Palopo, Antonius Dengen, serta Lurah Boting Naimah Daud ikut tertawa menyaksikan lomba goyang istri yang diikuti pasangan suami istri warga Batara. Wali Kota melepas pertama kali peserta lomba gendong istri. Bahkan, Wali Kota Palopo HM Judas Amir memberikan hadiah uang bagi pemenang lomba gendong istri. Saat tiba di lokasi perlombaan, Wali Kota Palopo disambut tepuk tangan warga Batara. Judas Amir mengaku gembira dan senang warga Batara antusias merayakan HUT Proklamasi RI tahun ini dengan mengadakan berbagai perlombaan diikuti warga, mulai anak-anak, remaja, anak dewasa, laki-laki, perempuan, tua dan juga muda. Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Palopo, yang juga Ketua Ikatan Keluarga Tanah Toraja, Ikat Luraya, Antonius Dengen menyebutkan berbagai kegiatan yang diadakan warga Jalan Batara sebagai bentuk partisipasi meramaikan HUT Proklamasi RI ke-71. Ya, kegiatan ini alhamdulillah berlangsung dengan baik. Ini tentu kerja panitia yang bagus. Adapun beberapa acara ini seperti lomba gendong istri, lomba kelereng, panjat pinang, ini dipersiapkan secara matang oleh panitia dan alhamdulillah berjalan dengan bagus. Mudah-mudahan ke depan kita tetap bersatu untuk bagaimana masyarakat ikut membantu Bapak Wali Kota dalam proses membangun Kota Palopo yang lebih baik. Saya kira seperti itu. Asmar dan Israel Langley, wartawan Koran Seputar Luraya atau Koran Seruya, melaporkan dari Kota Palopo.